Kita dekat Museum Sabah. Okay, ini first time saya sampai dekat sini, Museum Sabah bersama dengan Adnan Rahman atas program Success Story. So, kita akan lihat sekeliling yang ada, apa yang ada dekat arkeologi dengan kebudayaan. Arkeologi dengan kebudayaan. Okay, jom. Let's go. Ini rangka ikan paus Brides. Okay. So, ini yang dikatakan tulang rusuk bergetar. Ini macam tulang bergetar yang tulang rusuk. Dia rangka, dia denyut. Gemai. Dia tak. Ini dia. Right whale skeleton. Jumpa dekat pulau kan? Macam mana? Dia akan pergi ke ke tepi pantai, pesisir pantai. Dia akan mati. Dia dalam umur yang sudah kira tua lah. So dalam dasar laut dia mungkin tidak boleh lawan. Kira macam kalau orang tu dah masuk kubur sendiri. Harus lagi. Dasar laut itu arus dia kuat. So mungkin dia tak boleh melawan. So dia akan terdampar. So itu menunjukkan yang dia sudah tua dan pergi terdampar tepi pantai dan akan mati. Selepas kampus kita akan jumpa jantan yang telah pupus. Jantan yang telah pupus. Iaitu saya perkenalkan. Okey, pergi. Humpty Dumpty. Humpty Dumpty. Oh, bukan ni. Bukan yang ni. Yang belakang. Okey, ni ni badak sungguh yang telah pupus. Sumatera. Nama yang telah pupus. Tam, Kretam. Kretam. Sungguh Sumatera DDK kau. Replika ke betul lah? Betul. Kenapa dia tangkap? Kau tidak tak betul. Kau tidak tak kenal kan? Dia tangkap. Tapi so, dia dah pupus lah ni. So berat dia 650 kilogram. 650 kilogram? Yes. Yang kita tahu badak dia herbivore. Okay. Makan tumbuh-tumbuhan saja. So yang diet makan sayur, kau jangan rasa kau kurus lah. Tengok. Contoh. So makan semua. So makanlah semua. Makan semua. Kita sis nak ke mana? So kita tengok sini financial literasi kewangan. Okay, bagi nasi. Yang budak-budak muda tak kenal kok kartun ni slat kan? Okey. Kita tengok. Actually kita pernah jemput dia waktu kita pernah jemput dekat SIGS sebenarnya. Okey, ni antara kartun-kartun yang pernah dihasilkan. Okey. Dia memang nilah buku wang saku ni. Kan nampak simple tapi saya tak rasa okey. Budak ni siapa nama? Aisha, adakah anda mengenali Aisha makcik? Oh ya, Ain Aisha is it? Ain Aisha, diam-diam, serius. Adakah awak mengenali kartunis slat ni? Saya kenal nama. Salah sis yang ni. Dia salah. Okay. Serius, okay? Sis serius. Sis is serius. Okay. Awak kenal tak kartunis slat ni? Nama dia Boy. Okay, Boy. Tak? Okey, kampung boy. Kenal ke? Ya, dia best friend saya. Oh, baru saya tahu itu. So gunanya buku wang saku ni untuk budak-budak. Sekarang kita tengok kita punya remaja kan? Dia tak pandailah. Ya, tak pandai. That's why subjek penyimpanan ni, kewangan dimasukkan dalam matematik sekarang lah sebab ramai pemuda sekarang bengkak. Okay. Ni mulanya. Tengok, okay, daripada tahun daripada tahun 2005 ni buat. No. Oh, 1999. 1999 lagi. Okey, sampai dah pada tahun 2012. Okey, jadi ni bagus. Inilah keperluan dan kehendak kan. Kita kena tahu apa itu keperluan, apa itu kehendak. What you needs and what you want. So, needs ni mak ayah yang akan sediakan. Want ni kau cari sendiri lah. Okey, kumpul duit, cari wants. Okey, kita tengok belah sana pula. Kita tengok. Macam-macam kan sebenarnya. Dia ni orang Perak kan? Ni catat semua pembelanjaan, okey? Catat. Di kedai buku kat Yesus. Okey. Bagus. Nampak ni. Dia dah ajar dah penggunaan kad kredit dengan kad debit. Kan? Sekarang memang kita awak tak rasa lah. Awak rasa penggunaan lah. Tapi pengisian dia awak tak rasa. Okay? Kena rasa lepas ni. Okay. Apa yang dapat kat kredit dan bila tak terbayar hutang kat kredit? Bila tak terbayar nak buat apa? Berdoa.
berdoa. Next, next. Kita tengok Kina Balu Mat. Tak ada Kina Balu Mat kat sini. Oh. Sini je pusing dah, dah habis lah. Okay, next destination kita, kita akan pergi dekat kita dah tengok Paos. Kita akan pergi belah sana pula. Mulakan dengan Paos. Okay, jom kita pergi belah sana. Hi. Hi, Jager.